Kor Binmas Bahar Kamabes Polri Irjen Pol Heri Wibowo menghadiri bakti sosial bersama ratusan warga di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dalam sambutannya, Kakor Binmas Bahar Kampolri Heri Wibowo mengatakan, kegiatan ini selain jalan silaturahmi dengan masyarakat, juga ingin berbagi dalam rangka bakti sosial Polri peduli masyarakat. Heri juga berharap, kedepannya hubungan Polri dengan masyarakat semakin erat dan bersinergi, khususnya dalam rangka menjaga Kamtipmas pasca pelaksanaan pemilu 2019. Tak lupa juga Heri mengingatkan kepada personel yang bertugas untuk melaksanakan tugas dengan semangat dan penuh keikhlasan, karena masyarakat adalah bagian dari keluarga Polri. Dalam rangka kegiatan operasi kemanusiaan bakti sosial bersama kami dari Mabes Polri dan Polda Metro dan dari Polres Kepulauan Seribu, yang mana kegiatan ini sesungguhnya rutin telah kita laksanakan dan kebetulan memang kami agendakan di beberapa wilayah yang tentunya wilayah-wilayah para penerima manfaat dan sesuai dengan laporan informasi dari para Direktur Binmas di wilayah. Hari ini datang di tempat ini tidak ada kepentingan agenda apa-apa, apalagi kepentingan agenda politik, tidak ada. Murni kami ingin silaturahmi, sekaligus ingin lebih mendekatkan diri kami, Polri, dengan warga masyarakat di Kepulauan Seribu. Sekaligus kami membawa ratusan tim kedokteran dari Polda Metro maupun dari Mabes Polri yang dipimpin langsung oleh Kapus Dokes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dr. Arthur Tampi. Sekaligus kami membawa sedikit sembako berupa beras 5 kilo dan minyak 2 liter yang akan kami berikan kepada warga masyarakat yang memang betul-betul memerlukan pada saat ini yang sudah diberikan kupon. Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Polri kepada masyarakat Pulau Panggang. Acara bakti sosial ini diikuti lebih dari 500-an warga tidak mampu di Pulau Panggang dan memperoleh bantuan paket sembako serta kesehatan gratis. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, Mabes Polri menaruh perhatian yang luar biasa kepada masyarakat Pulau Seribu, wabil khusus di Kelurahan Pulau Panggang ini. Sekali lagi, atas nama seluruh warga dan pemerintah kabupaten, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian Polri terhadap warga kami. Kegiatan bakti sosial Polri ini turut dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Seribu AKBP M. Sandi Hermawan, Dirbin Potmas Bahar Kampolri Brigjen Pol Riki Wakano, Kapus Dokes Polri Brigjen Pol Arthur Tampi, Brigjen Pol Kus Haryanto, Brigjen Pol Mulyatno, Kombes Pol Seno Putro, Dirbin Mas Polda Metro Jaya Kombes Pol Umar Dani, serta ibu-ibu pengurus Bayangkari Daerah Metro Jaya Cabang Kepulauan Seribu. Selain menggelar pengobatan gratis dan pembagian paket sembako, tim juga turun ke rumah-rumah untuk langsung mengantarkan paket sembako setelah pengobatan khusus kepada warga yang lumpuh karena sakit. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.